selamat petang dan salam sejahtera. So, seterusnya saya akan menunjukkan cara bagaimana kita buat polypipe clamping. So, apa yang kita perlu ada adalah kita kena ada elbow polypipe dan juga polypipe connector dan juga polypipe. So, sekarang saya akan menunjukkan macam mana cara memasang elbow polypipe ini dekat polypipe. So, pertama kali kita akan buka. Dan di dalam dia akan ada satu warna putih macam ni. So, dan juga satu getah warna hitam. So, yang warna putih ini kita akan letakkan di polypipe ni. Dan kemudian kita masukkan gelang hitam ini macam ini. Seterusnya kita akan masukkan dia di dalam elbow polypipe. Dan kita akan tarik ini pergi ke atas. Kemudian kita lock. So, kita akan dapat macam ini. So, seterusnya adalah kita akan menggunakan polypipe connector. Itu kita boleh pasang dua untuk menyambungkan satu polypipe ke satu lagi polypipe. So, kita akan buka sama dengan tadi. Dan kita akan tengok ada warna putih dan juga gelang hitam. Pertama sekali kita akan masukkan ini ke dalam ini. Dan kemudian kita masukkan yang kalau putih ini. Kemudian kita akan lock. Pastikan lock sekuat yang boleh supaya nanti dia tidak bocor ya. Kemudian kita akan pasang yang seterusnya. Dan dengan cara yang sama kita akan masukkan ini ini terlebih dahulu, kemudian ini dan juga gelang hitam. Dan masukkan dia ke dalam polypipe connector. Kemudian kita ketatkan sekuat yang boleh. So, inilah dia akan jadi seperti ini. Okay.